Bisa nggak sih ngasilin uang dari game online Android? Penghasil uang 2023 Mirren. Ini dia videonya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku si Mr. Cuan. Cuan, 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 cuan. Video kali ini kita akan bahas sebuah game yang namanya Mirren. Game ini bisa dimainkan di Android maupun di PC. Kalian bisa download linknya di deskripsi. Pertanyaannya, bisa nggak sih ngasilin uang di game ini ya tanpa modal? Nah, langsung aja kita ke videonya ya guys. Oke, ini sebentar. Ini kok pakai ini salah nih. Set, set, nah, set. Oke, jadi teman-teman, musik. Harusnya di game ini kita bisa menghasilkan uang tanpa modal. Secara teori itu bisa menghasilkan uang tanpa modal. Cuman sayangnya beberapa orang memang terkadang tidak terlalu sabar untuk mencapai level tertentu untuk menghasilkan uang di game yang disebut kita sebut RMT atau Real Money Trading. Jadi di game-game kayak gini itu, game RPG online yang ada sistem tradingnya, itu semuanya bisa menghasilkan uang tanpa modal teman-teman. Cuman kadang-kadang si developernya itu beda-beda. Ada yang melegalkan untuk jual belinya, ada yang mengilegalkan untuk jual belinya. Nah, mengilegalkan itu dari developernya, misalkan diilegalkan untuk jual belinya, itu nggak masalah, tetap bisa menghasilkan uang walaupun diilegalkan. Itu hanya ilegal dari developernya aja. Biar apa? Ya tentu aja biar tidak ada terjadi banyak scammer ya kan, karena kalau diilegalkan itu harus bertanggung jawab supaya tidak banyak orang terscam. Contohnya misalkan di game Dragon Age, itu bertanggung jawab tuh si developernya membuat tim supaya kalau mau beli-beli itu pakai midman atau pihak ketiga yang sudah disediakan oleh si developernya. Terus kitanya juga harus diverifikasi ya di Discordnya. Jadi jual belinya harus menggunakan yang diverifikasi oleh Discordnya. Kalau sudah kalau jual belinya sudah menggunakan yang terverifikasi di Discord dan masih juga terscam, itu akan dikembalikan. Itu ya enaknya. Jadi memang rata-rata kalau game global kayak gini itu ilegal rata-rata. Nah tetapi kita bukan bahas soal itu. Kita akan bahas tentang bisa nggak sih menghasilkan uang tanpa modal di game online penghasil uang 2023 ini ya, game Android ini. Jawabannya adalah bisa, secara teori dan secara sistemnya itu bisa. Kita akan lihat di sini teman-teman. Oke, jadi syarat pertama, ini syarat pertama, bukan berarti kalian harus sampai sini dan selesai. Tidak, ini baru syarat pertama. Syarat pertama adalah kalian harus level sampai level 25. Ya, level 20 itu kalian bisa membuka marketnya, tapi level 25 kalian baru bisa menjualnya. Nah, tetapi level 25 ini bukan tujuan akhir, di mana kalian harus mencapai level tertinggi untuk mendapatkan equip-equip yang bisa dibutuhkan oleh para sultan di sana yang memang sama juga males untuk farmingnya. Tentu aja level 25 ini kalian tidak akan bisa menghasilkan hanya dari level 25 dan farming. Tidak bisa teman-teman. Kalian harus mencapai level tertinggi. Saya sering banget ngomong, di game yang seperti ini, RPG, RMT, ya MMORPG, apapun itu ya yang seperti ini, pokoknya kalian harus ke level tertingginya terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Nah, kita akan buka ke sini ya. Market, terus ada yang komentar nanti itu nggak bisa ngasilin kalau nggak pakai dark steel. Dark steelnya harus mining dan miningnya harus bayar. Itu kalau kalian tidak leveling sampai level tertinggi. Jawabannya iya, karena kalian harus menghasilkan dari mana? Dari crafting teman-teman. Nih, kalau kalian mau ngasilin dari crafting, kalian nggak perlu level tinggi-tinggi. Level 25 kalian udah selesai, tinggal crafting. Caranya crafting apa? Kumpulin bahannya, dan yang paling sulit adalah ini dust steel-nya, ngumpulin dust steel-nya. Dan caranya adalah harus mining, dan cara miningnya harus punya SIM, dimana SIM-nya harus beli gitu ya, harus sewa, harus bayar gitu, harus ngeluarin duit. Itu kalau kalian ngasilin uang di crafting. Tetapi beda lagi kalau kalian ngasilin uangnya dari hunting ya. Di sini bisa hunting, fix bisa hunting ya teman-teman. Di sini kita lihat, di sini ada beberapa item yang saya dapatkan dari hunting ya. Item-item ini dapat dari hunting, tapi karena level kita masih level 25, ya nggak terlalu berguna juga ini equip-equip kayak gini ya, karena level kita masih level
25. Makanya kalau kalian mau lebih banyak lagi menghasilkan uang, kalian harus lebih naik level dari 25 alias level tertinggi di level di sini. Baru kalian akan mendapatkan equip-equip yang dibutuhkan banyak player yang malas juga huntingnya. Itu yang pertama untuk kalian dapatkan gratisnya. Yang kedua sebenarnya selain leveling level ini, kalian juga bisa leveling dari apa ya namanya ya, skill. Ya mana ya? Kita aku lupa lagi. Pokoknya ada skillnya, aku lupa nih di mana nih, di advance, di gear kah, atau di skill ya mungkin. Oke, di skill kali. Coba di skill. Kayak nggak ada, berarti di gear aja kita bukanya. Nah, di gear di sini teman-teman. Nah, kita bisa. Bentar, aku lupa ya guys, nyarinya ada di mana. Tapi intinya adalah kalian bisa meningkatkan skill kalian saat mining. Terus ini apa ya, rumput dan sama mancing ini ya, dan kalian bisa ya itu aja, main itu aja ya, tentu aja tidak akan maksimal kalau levelnya masih di rendah. Nah di sini kita akan lihat ya teman-teman, kemarin aku udah nyobain mancing nih ya. Di sini ada yang bisa dijual dan ada yang tidak bisa dijual. Contohnya apa? Contohnya ini batu ini tidak ada tanda marketnya. Kalau tidak ada tanda marketnya berarti batu ini hanya bisa digunakan, tidak bisa di-trade atau tidak bisa dijual. Oke. Dan kalau polos kayak gini itu artinya ini bahan-bahan biasa aja, artinya murah. Tapi kalau ada belakangnya kayak gini ini lumayan. Kalau belakangnya lebih biru lagi itu lebih lumayan ya teman-teman. Tapi tetap yang bisa dijual adalah yang ada gambar ininya. Nah, ini tuh kalau kita lihat harga di market ya teman-teman. Ada dua marketnya. Yang pertama market yang menggunakan gold. Nah, ini harganya 32 gold ya. Terus yang kedua adalah menggunakan ini apa nih namanya, kripto lah ya, menggunakan si kriptonya ya, dimana ini pembuatnya, developernya adalah Wemix ya teman-teman. Jadi kalian bisa jual dengan cross server ya, ini adalah cross server menggunakan kripto, atau di server yang kalian mainkan menggunakan mata uang goldnya, dimana red goldnya itu 57.000 per 1000 gold sampai 147.000 tergantung servernya teman-teman. Nah oke, jadi sekarang kita akan cobain dulu. Ikan ini saya dapatkan dari hasil mancing. Ya, karena dapat satu. Kenapa cuma dapat satu? Karena level mancingku juga baru level 8 ya teman-teman. Masih sangat di bawah. Oke, kita coba register di sini. Nih ya, bisa di sini. Langsung register for free. Dan harganya tadi berapa lupa? Bentar, kita cek dulu harganya ya. Harganya tadi itu berapa? Kita samain aja dulu. Atau kalau bisa... coba kita cek market, harganya sekitar 32 gold ya. Oke, harga terendahnya 32 gold. Maka kita bisa jual ikan ini dengan harga 32 gold. Oke, sini register fee 31 gold bisa nggak? Oke, bisa ya, kita jual dengan 31 gold. Lebih murah daripada teman-teman yang menjualnya. Itu kalau kita mau jual dengan gold. Dan waktu untuk registrasinya ini juga tadi aku ngetes juga ya registrasinya. Ini kan item-item yang saya dapatkan dari hasil hunting. Tapi item ini ya tidak terlalu berguna gitu ya. Tidak terlalu berefek walaupun mereka sampai level 25. Enggak ganti ring juga enggak terlalu pengaruh. Makanya kalau mau hunting itu kalian levelnya harus tinggi. Jadi bisa teman-teman. Game ini itu menghasilkan uang tanpa modal itu bisa ya. Nah selain dari ini juga kita dapat juga kayak ikan-ikan kayak gini nih. Kita akan cek di market harganya berapa. Ikan ini per 126 atau per unitnya itu 0,1 ya, paling murah per unitnya 0,1. Oke, kalau per paling murah mana lagi tadi salah ya, bentar teman-teman, tadi ini bukan sih, per unitnya tadi 0,1 bener gak, koi ya 0,1. Oke, koi itu 0,1, mana koi ini ya. Nah, kita register fee di sini kuantitinya 61, 0,16 kalau kita jualnya 10 dan paling minim 10. Jadi kayak gini misalkan 5 gold bisa nggak 5 gold jual di sini? Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena minimal penjualan itu di 10 gold. Maka yang harus dilakukan adalah naikkan kuantitinya dulu. Ya tambah dulu kuantitinya sampai minimal harga jualnya di 10 gold, tapi price per unitnya harganya lebih murah sedikit supaya laku. Nah, apalagi yang bisa kita jual ini yang kita bisa jual. Nah, kita cek dulu marketnya berapa harga di marketnya. 0,07 dia jual 148. Berarti kita nggak bisa jual ini karena masih ada sedikit. Nah, makanya kita harus
mancing dulu yang banyak, teman-teman. Nah, ini bisa dijual nggak? Oke, kita coba lagi ya ke market ke sini. Kita lihat ada yang bisa dijual lagi. Nah, ini ada 800 nih. Ya, lumayan nih. Kita lihat di market harganya berapa? Harganya 0,01. Oke, 0,01 ya. 0,01. Oke, registration fee 0,01. Dapatnya 10 gold nih. Harusnya udah oke nih. Kalau bisa lebihin 1000 gold, kalau bisa 1000 gold ya. 1000 gold apa? 1000 piece kalau bisa ya, supaya apa? Supaya bersaing harganya sama orang-orang. Nih, bentar ya kita lihat di market. 0,01 ya. Oh, 0,01 bukan 0,1 ya. Kita tadi jual berapa ya? Ini punya kita ya. 0,01 10 gold. Oh, ini punya kita nih. Ada di posisi di kedua ya. Oke, semoga nanti laku. Nah, gitu teman-teman ya. Dan ini bisa tanpa modal sekali lagi ya. Tergantung kalian mau ini enggak, mau leveling atau kalian mau crafting. Kalau kalian crafting ya, iya harus kalian harus pakai modal, namanya juga crafting, dan kalian enggak perlu capek leveling. Itu plus minusnya, kalian enggak perlu leveling, enggak perlu capek leveling. Kalian mau crafting ya kalian modal. Tapi kalau kalian enggak, kalau kalian bisa main gamenya sampai level tertinggi dan kalian sabar untuk itu, kalian bisa hunting gitu teman-teman ya, kalian bisa hunting. Oke, di sini harganya itu per satu unitnya 3 gold, jadi aku cuma punya 3 ya tadi ya, enggak, jadi enggak bisa ya kalau punya, oh punya 2 doang jadi enggak bisa. Ini juga cuma punya 10 dan harganya ini juga enggak bisa ya teman-teman. Jadi kita akan mancing lagi. Nah, mungkin itu aja dulu teman-teman. Kita cek dulu yang ini. Harganya siapa tahu ini harganya masuk. Oh, enggak bisa juga. Oke, itu aja dulu ya teman-teman. Nanti kita akan bikin video berikutnya kalau ini sudah terregistrasi dan laku terjual. Nah, ini baru satu terregistrasi. Yang 3 ini belum terregistrasi. Yang ini sih nggak bakal laku ya teman-teman. 1-2 ini nggak bakal laku. Kenapa? Karena ya siapa yang butuh ini di level 25 aja kita nggak butuh ini gitu ya. Dan level 25 ke bawah kita juga nggak butuh guta ganti terlalu untuk bagusin gearnya gitu ya. Nanti di level tertinggi baru kalian butuh guys. Level 25 ke atas mungkin ya, di level 30 ke atas kalian baru butuh-butuh yang kayak gini, yang bagus-bagus. Nah, itu barulah kita bisa cari buat para sultan yang males hunting. Itu ya teman-teman. Jadi untuk ngasilin bisa tanpa modal. Itu teori dari aku ya guys. Kalau kalian mau terima silahkan. Kalau enggak juga silahkan, komentar aja di bawah supaya kita bisa baca komentar kalian ya. Silahkan berteori tetapi jaga bahasa. Jangan kayak bocil. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video.